silat merupakan salah satu seni bela diri. Bela diri silat ini berasal dari Kepulauan Nusantara, Indonesia. Berjalannya waktu, seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. Titik induk organisasi pencaksilat di Indonesia adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI. Organisasi yang mewadahi federasi-federasi pencaksilat di berbagai negara adalah Persekutuan Pencaksilat Antara Bangsa, Persilat, yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Pencaksilat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Seperti kita lihat dalam video ini, Jamaluddin Daeng Tiro dan kawan-kawan rutin melakukan latihan pencak di Benteng Sumba Opu, Makassar. Di tingkat nasional, olahraga melalui permainan dan olahraga pencaksilat menjadi salah satu alat pemersatu Nusantara, bahkan untuk mengharumkan nama bangsa dan menjadi identitas bangsa. Olahraga pencaksilat sudah dipertandingkan di skala internasional. Di Indonesia banyak sekali aliran-aliran dalam pencaksilat. Dengan banyaknya aliran ini menunjukkan kekayaan budaya masyarakat yang ada di Indonesia dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Pada Maret tahun 2017, pencaksilat telah diajukan pemerintah Republik Indonesia kepada UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia, intangible cultural world heritage. Seni bela diri ini